Halo guys, jadi hari ini akan double video berturut-turut. Dan hari ini kita akan buka satu lagi ya. Satu set pedang dan perisai saya, Master Serangan Tunggal dan Master Serangan Beruntun. Tapi ini bukan kartu saya. Ini alih kartunya adik saya. Halo. Jadi hari ini dia akan dia minta bantuan aku untuk buka kartu-kartu ini dan memikir untuk video aja deh. Ya udah. Jadi saya akan buka yang Master Serangan Beruntun, si adik aku nih akan buka yang Master Serangan Tunggal. Jadi search card kamu ada apa aja? Urshifu VMAX. Oh, Urshifu VMAX. Oke. Boleh. Aku lagi search Victini VMAX sama yang of course Urshifu VMAX yang Serangan Beruntun. Jadi yuk, mulai aja yuk. You can start opening it. Maaf ya guys, kalau ada beberapa bahasa Indonesia, aku akan translate kalau bisa. Terus aku akan mungkin banyak bahasa Inggris karena ya kebiasaannya bahasa Inggris. Tapi bahasa ini juga akan dibanyakin lah. Put your trash over there. Oke, langsung buka. Langsung lihat kode kayak biasa, kayak kemarin. Oke, 20 booster pack. Rapid strike ya. Ini single strike. Oke. Boleh mulai ya. Try to keep your hand in the screen so that you can see it. Coba taruh tangannya di depan screen biar bisa kelihatan. Oke, mulai ya. Menara air. Ini trainer yang sangat bagus untuk menghilangkan retrikas yang Pokemon Serangan Beruntun. Weeping Bell. Oke, Weeping Bell kobolnya ini sama Slazel. Masih ingat kemarin videonya kalau nonton. Galarian Mr. Mime, Ponyard, sama first langsung Holo Orbital, dan ngambil Swift, Salandit, oke, Yamper, Stonejourner, single strike. Jadi ini Yamper kombonya juga bisa sama yang Galarian Mr. Mime kemarin yang kasih lihat untuk ball kombonya. Oke, masih Gastun ya. Hari ini videonya akan lebih cepat karena ada dua orang yang unboxing. Oke, ini Tool Jammer. Kalau ingat video kemarin ini bagus di meta Jepang. Iya, aku semua tuh ada bagus. Feeling ada apa di dalam sini loh. Carnivine. Freelish. Shinx. Sama Senti Scorch. Tuh ada Dugan. Esper. Esper. Dan Prime Ape. Itu Prime Ape kombonya bagus sama Donphan ya, Donphan Prime Ape. Oke, ini Galarian Mr. Mime yang kemarin yang Ball Juggling 10+. Buang sesukanya kartu item dengan nama bola dari kartu pegangan sendiri ke trash. Untuk tiap lembarnya kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 40. Bellsprout, Bisharp, Persi. Wow, Urshifu Serangan Beruntun VMAX. Cuan sekali pulnya hari ini. Iya. Cuan Lassel. Banget. Nawel. Merkdos. Pul pul yang kayak ini kami cari. Dan Kolosal. Oke. Conkeldurr. Silikobra. Fomantis. Hitmore. Master aliran Serangan Beruntun. Oke, baru buka yang lain. Lagi diri. Kalonnya ditaruh di sini dong. Sekarang kita ada Boltown, Suricori, Captain, Nikitang, dan Set Camping. Ini ada Jellison. Aku lihat sih dari kartu ini sih kombonya lumayan, tapi energinya butuh banyak di trash. Onyx, Peragli Caterpie ya. Remoraid sama Kipas Ombak. Oke, ini Kipas Ombak baru saja aku lihat tuh banyak orang tuh pakai karena jadi satu energi spesial yang dikenakan pada Pokemon dari area lawan lalu kembalikan ke bawah deck lawan. Jadi bisa untuk Rapid Strike Energy bisa ditaruh balik ke dalam decknya atau Special Energy kayak Triple Acceleration, tapi itu langsung discard atau enggak Twin Energy dari Mad Party juga bisa. Oke, Energi Serangan Tunggal. Ada Onyx. Scatterbug. Oh, sorry. Oh, kelihatan ya. Discord. Wow,
sangat art Tarvi nih. Nih hunting kartu punya kokonya udah didapat. Iya. Oke, berikutnya ya. Dua-duanya udah didapat. Oh, udah nih. Pasti dong gak dapat Victini Vmax dari sini. Oke, Luxio. Blipup. Glameow. Batoy sama Holo Steelix. Oke, boleh. Boleh. Boleh juga sih. Berikutnya ya. Oke, sekarang kita ada Master. Krampik, Cagney, Mankey, Pivilon. Pivilon terakhir. Ini ada Semangat Corina, Serangan Mintun, Gerder, Sisulipit, Scorpish, sama Sidra. Dapat apa lagi ya, Dro? Udah alternatif lagi sama Shifu VMAX Rapid Strike. Ini kartu udah wishlistnya udah dapat deh. Iya deh. Ini Skarkol, Honchkrow, Galarian Slowpoke, Gligar, dan Houndoom. Holo Houndoom ini bagus nih kalau mau dikombo sama Tyranitar V atau Single Strike Urshifu VMAX. Oke, ada Dodler, Cherubi, Minfu, Groudon. Oh, sama Victini V yang V bulat. Tapi ini bukannya aku cari, yang aku cari yang dari yang pedang Free Fire Beast. Karena yang ini sih jauh lebih buruk deh. Karena yang pasti yang Sword and Shield Beast sih jauh lebih bagus juga. Ini ada Phoebe, Bronzor, Tepic, Electrobus, dan Likiliki. Oke, Likiliki. Next ya. Oke, ada Marowak. Pachirisu. Cubone. Praxis. Oke, sama bola level. Ini kartu banyak banget yang dipakai untuk deck banyak-banyak kayak Weeping Bell, Salazzle atau enggak Charizard sama Mac Party. Big Knight. Double. Tapi double 8 Lubar dan Slandit tapi kok minta maaf ya. Ganti ke di boleh minta speed gak? Ada di situ. Oke, berikutnya ya. Ini semuanya oke, ini energi serangan Bruntun. Ini energi serangan Bruntun banyak banget dipakai di deck-deck yang serangan Bruntun. Ini semuanya PSA 10. Carnivine, PSA 10, belum tahu Buffalan. Galeri Mr. Mime, oke, Holo Kingdra. Ini kartu juga untuk lumayan untuk budget sih, air deck air. Ada Drempa, Spiro, Point, masih banyak yang bisa dipakai. Dan Talia itu juga bagus banget dipakai di dalam meta sekarang. Karena ya bisa switch opponent punya kartu sama oke, ini Cheryl. Cheryl ini heal yang gede banget untuk banyak kartu sih bagus banget untuk VMAX VMAX terutama. Tapi harus discard semua energi yang attach-nya. Timber. Oke, ini ada Bisharp, gulangan buff kemerahan serangan tunggal. Itu ada Yamper. Habis itu ada Houndor. Ini bisa pakai buat Houndoom-nya tadi. Ada Supa. Ada Holo tuh di belakang. Dan ada Ente. Ente. Oke. Oke, berikutnya ya. Ada Galen Mr. Rhyme untuk ball juggling. Freelish. Indeedee. Weeping Bell. Oh, sama Victini VMAX. Wow. Cuan-cuan. Jadi search card aku. Jadi saya langsung nge-trade sama dia. Semua search card-nya dia. Jadi kamu di dalam box ini dapat double VMAX. Berarti enggak ada full art lagi. Tapi masih ada, masih akan ada 1, 2, masih akan ada 2 V lagi. Pasti. 2 V atau enggak kayaknya. Ya, aku lihat box-nya deh. Ya. Ada Slowbro, Kimchino, Mawal, Likitang dan Single Strike Urshifu VMAX. Ini ada twins. Langsung di sleeve. Tuh ada twins. Cuan. Master aliran serangan Bruntun. Horsey, Shinx, Sheetmore sama Lurantis.
cuan-cuan ya pool hari ini. Tapi ya bagus banget sih ada Twins Urshifu. Tapi cuma harus carinya Urshifu B-nya. Enggak lah, Urshifu B-nya juga di search. Kayak Claydol, Silicobra, Bellsprout, Peragly, sama Holo Luxray, Esper, Firo, dan Energi Serangan Tunggal. Energi Serangan Tunggal. Oke, jadi untuk Rapid Strike tinggal 1, 2, 3, 6 energi, 6 energi lagi, 6 booster lagi. Berikutnya ya. Oke, Energy Recycle, Sislipid, Baltoy, Ponyard, oh, Empoleon V. Jadi ini kartu juga lumayan bagus di dalam banyak-banyak deck. Juga dipakai untuk biar nge-shutdown ability musuh. Turan. Basic. Lolicoli, Esper, Drempa, dan Aegislash. Oh, Aegislash Battle Switch. Oke, gulungan bab pusaran, serangan beruntun, Girder, Blip Bab, Remoraid, sama Phalanx. Galarian Slowpoke, Double Eight, Lickitung, Scatterbug, dan Mustard. Aliran serangan tunggal. Oke, energy cycle lagi. Glameon, Remoraid, Cherubi sama ini yang kartu yang dikombo sama Cherim. Cherim kan itu yang energy attach ke Pokemon Grass yang enggak ada rule box banyak di satu turn. Jadi ini yang move-nya yang hukuman alam yang dipakai itu 80 plus pemain dapat membuang semua energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke trash. Jika dilakukan kerusakan yang diberikan bertambah 80. Jadi berarti 160 damage itu juga lumayan nih untuk One Prizer. Nih ada Menara Kegelapan, Trampik, Cakep. Honedge, okay. Dan Scout Lampi. Ini bagus banget kartunya. Oke, ini kartu satu-satu attack-nya kartu. Ada kalau KO dapat satu poin lagi attack yang di atas 40 damage. Jadi kalau dikombo sama EDP juga bisa tuh tambah 30 damage sama satu poin press card. Jadi bisa dapat apa kalau lawan VMAX? Bisa 5 prize card di satu turn. Cuan. Gunungan bab pusaran serangan beruntun. Girder, Corphish, Baltoy, sama Marowak. Oke, jadi untuk yang serangan beruntun tinggal 2 booster pack ya. Oh my god, 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 lagi ya VMAX atau FVV-nya. Oke, berikutnya ya. Phalanx, Winfu, Mufflan. Oh, aku bisa lihat font-nya. Trodan. Oh, Rapid Strike Urshifu V. Jadi ini Andrew juga udah langsung bilang, langsung bisa bikin Urshifu VMAX Rapid Strike sama Single Strike dua-duanya kalau dapat Urshifu V yang Single Strike. Cuan. Oke. Ini ada pembagi pendalaman, Mankey, Cagney, Spoink, dan Electrive. Electivire, Electrive. Oke, ini Mincho yang bagus dengan yang hit and run itu dengan Altaria atau enggak Lilis Pokidol. Spinning Whip 90, ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi pusing. Kocok kembali Pokemon ini dan semua kartunya yang dikenakan ke deck sendiri. Oke. Cubone, Carcol, Indeedee, Ligar, Tepig, Galarian Slowpoke, Holomiastic, Pachirisu, dan Sheryl. Jadi itu untuk booster packnya si Andrew yang Rapid Strike. Sleeve. Ku habis, bentar ambil lagi. Habis ya, sebentar aku taruh di situ dulu. Oke. Okay. Jadi booster pack kamu juga ada habis? Oh, masih ada nih. Dua, ambil satu. Oke. Okay. Emang tinggal dua. Oh iya, tinggal dua ya. Andrew punya yang serangan. Ini masih ada satu, di mana ya?
Mana ya? Ini tinggal 2. Oke. Golbat, Bronzor, Zubat, Spiva, Smarfibi. Oke, jadi itu ada apa ya dalamnya? Pot Vitalitas, Vitalitas, Spiro, Electabuzz, Houndour. Oke, kayaknya juga lumayan ya. Mimikyu V. Mimikyu V ini ability-nya kayak apa ya, Drew? Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini di dari kartu pegangan ke kandangan. Mimikyu V ini tidak menerima kerusakan akibat serangan Pokemon lawan hingga akhir giliran lawan berikutnya. Itu buat ability dummy doll. Bagus sih. Oke, boleh. Mimikyu V ya. Oke, jadi itu semua booster packnya udah habis. Ini Andrew punya kartu ya. Jadi ini holo-holonya. Holo-holonya juga bagus-bagus. Dapat Meowstic. Tapu Bulu untuk dikombo sama Cherim. Aegislash untuk Battle Switch. Luxray. Entei. Kingdra yang kombonya ngeluar-ngeluar energi terus. Houndoom. Oke, ini untuk yang... Kan risknya untuk taruh damage counter. Tapi kenapa? Karena bisa langsung cari... satu kartu serangan tunggal ya. Enggak, search energy serangan tunggal yang tambah damage 20 ke satu-satu Pokemon serangan tunggal. Steelix, Colossal, dan Orbital. Jadi ini pool-poolnya hari ini itu tercuan yang saya pernah lihat untuk yang set ini. Jadi dapat Mimikyu V, Urshifu serangan beruntun V. Ini kartu yang langka banget, kalau mau di trade juga bisa diambil semua. Juga bisa diambil, bisa di trade, bisa di sell, akan pricey banget. Staten V ini juga bagus banget ya. Kalau di pair sama ADP, tinggal ngedown energi musuh, energi lagi health musuh, langsung nge-KO pakai ini ke V Max 5 price card. Ya, ada Empoleon V untuk shutdown ability musuh yang tidak ada rule box ya. Terus ada single strike Urshifu VMAX, Urshifu serangan tunggal VMAX. Jadi ini juga akan bagus banget kartunya GMAX 270. Bahwa semua energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke trash. Kerusakan akibat serangan ini tidak terpengaruh oleh efek yang sedang dialami Pokemon bertanggung lawan. Jadi kayak bisa nge-counter Decidueye atau nggak Obstagoon, nggak akan peduli, langsung ngegas. Punya hari ini bagus banget. Oke, dan Victini VMAX, kamu udah lihat kemarin yang Max Victory 100+. Jika Pokemon bertarung lawan adalah Pokemon V, kerusakan yang diberikan bertambah 120, berarti 220 damage. Ini itu wishlistnya, ada di wishlistnya aku punya kakak. Iya, ini Tapu Koko V juga lumayan sih, Tapu Koko V Max-nya. Victini V, yang V bulat sama Flare Shoot. Tapi kita buka. Tyranitar V, Alternate Art, Gunung Longsor, 60, buang 2 kartu. Itu dari juga pricey banget. Boleh sih. Di pair sama si Houndoom tadi bisa nge 244 energi, tapi harus ngemil deck sendiri. Terus pool hari ini yang terbagus Urshifu Rapid Strike VMAX dengan tusukan angin ribut juga bagus banget, 150 damage ke yang arena serang. Terus yang GMAX Rapid Flow discard semua energi 120 kepada 2 Pokemon lawan, langsung bisa kayak Spiritomb atau enggak One Pricer atau enggak opponent-opponent yang udah low health-nya. Makasih ya guys sudah nonton hari ini ya dengan adik saya. Pool-poolnya crazy banget, enak banget. Makasih ya guys sudah nonton. See you next video.